iman, maka dia sukses dalam menjalankan tugas ini. Betapapun banyaknya harta kekayaan, jabatan, dan kekurangan, ajengan, ustaz, santri, jadi pindah luar, nuni anggap sukses itu di mana, bisnisnya dengan yang teres, terkenal, atau sesuatu sementara tinggal dengan tugas pokok di negara kita. Wa ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah penjelasan ibadah dari kita dijelaskan ini mungkin karena memang ibadah lebih maksud dengan pemahaman ibadah yang luas. Dua, jelaskan sukses hidup tema ini. Jelaskan aku sukses ngajalankan fungsi hidup ini jadilah fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan engkau Adam sebagai khalifah fil ardi, dan kekhalifahan di muka bumi itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Coba lihat di dalam Mazmur 55 itu merupakan proses jaminan dari Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Kalimat akan ayat itu bisa la yastakhlifannahum fil ardh. Kamu setelah dari Nabi Allah dalam mendadak imati amal saleh mah pemimpi wilayah datang khalifah, berarti salah satu amal saleh mah ya sesuai dengan makna ketika kita masih jadi santri belajar dengan sungguh-sungguh dan tujuan untuk mendapatkan bekal, bekal apa? Bekal di dalam menjalankan fungsi hidup untuk menjadi khalifah wilayah kan tidak bisa ujar lomboro dari lada boy lebih dari cerdas ramai belajar berdoa lebih baik. Nah ternyata dibuktikan bekal khalifah itu salah satunya ilmu.
Jadi ujian ketika dari saat pribadinya sendiri.